Lulur, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi kali ini gue mau bahas di Last Fortress lagi, yaitu kita lihat dulu. Oke, tadi mau error, ini adalah pusat kontrol gue udah di level 12. Nah, apa sih yang unik di pusat kontrol level 12 ini? Jadi kalian harus menyiapkan 1000 Z coin ya guys. Lalu usahakan juga buat kalian udah mulai fokus ke bagian war. Jadi di bagian war kalian masuk ke bagian teliti, lalu kalian masuk ke bagian antrian ekspedisi. Di ekspedisi 1, ekspedisi 2, lalu juga ada di defensive offensive. Nah, kalian fokus ke defense dan juga warnya. Kalian udah mempunyai hero di bagian ini, di bagian tiga tempat ini ya, yaitu pertahanan, lalu swordman, dan juga pistol. Ngomongnya gimana ya, susah, aku bingung. Ini kalian level 10 dulu untuk naikin ke pangkat keempat. Setelah itu kalian buka juga garasi ketiga. Nah, untuk buka garasi ketiga kalian butuh 1000 Z coin. Kalian masuk ke bagian pusat perdagangan, lalu kalian cek di bagian kertas. Kita beli aja untuk garasi ketiga. Klik OK dan kita balik lagi nih. Kita mulai mencoba untuk membangun di sini. Kita buka unlock dulu. Kita klik. Ah, cuman butuh satu batu aja. Konstruksi cuma 15 menit aja juga. Kita minta bantuan, kita langsung aja percepat dah. Oke. Spread udah 15 menit dan sudah cukup jadi, dan formasi pun berubah juga. Nah, di sini ada 3 elemen. Hello Lur, halo sobatku, selamat datang di channel Potter Indra. Oke guys, jadi kali ini gue mau bahas di Last Fortress lagi, yaitu kita lihat dulu. Oke, tadi mau error, ini adalah pusat kontrol gue udah di level 12. Nah, apa sih yang unik di pusat kontrol level 12 ini? Jadi kalian harus menyiapkan 1000 Z coin ya guys. Lalu usahakan juga buat kalian udah mulai fokus ke bagian war. Jadi di bagian war kalian masuk ke bagian teliti, lalu kalian masuk ke bagian antrian ekspedisi. Di ekspedisi 1, ekspedisi 2, lalu juga ada di defensive offensive. Nah, kalian fokus ke defense dan juga warnya. Kalian udah mempunyai hero di bagian ini, di bagian tiga tempat ini ya, yaitu pertahanan, lalu swordman, dan juga pistol. Ngomongnya gimana ya, susah, aku bingung. Ini kalian level 10 dulu untuk naikin ke pangkat keempat. Setelah itu kalian buka juga garasi ketiga. Nah, untuk buka garasi ketiga kalian butuh 1000 Z coin. Kalian masuk ke bagian pusat perdagangan, lalu kalian cek di bagian kertas. Kita beli aja untuk garasi ketiga. Klik OK dan kita balik lagi nih. Kita mulai mencoba untuk membangun di sini. Kita buka unlock dulu. Kita klik. Ah, cuman butuh satu batu aja. Konstruksi cuma 15 menit aja juga. Kita minta bantuan, kita langsung aja percepat dah. Oke. Spread udah 15 menit dan sudah cukup jadi, dan formasi pun berubah juga. Nah, di sini ada 3 elemen. Untuk kali untuk kalian yang mau aktifin garasi keempat, di sini fokus banget, dimana kalian wajib mempunyai 3000 Z coin dan juga udah membuka VIP level 10. So buat kalian yang udah punya diamond kayak gini, untuk kalian yang mau aktifin garasi keempat, di sini fokus banget, dimana kalian wajib mempunyai 3000 Z coin dan juga udah membuka VIP level 10. So buat kalian yang udah punya diamond kayak gini, kalian fokus aja ke VIP, lalu beliin VIP ini dengan menggunakan diamond ini guys. Jadi kalian tabung terus ya, kelak suatu saat nanti kalian pasti bakalan bisa
jadiin VIP ke 10 dan kalian udah bisa untuk membuka garasi ke 4. Sembari itu kalian fokus juga untuk mempunyai hero-hero yang satu elemennya itu mempunyai kuning maksimal ya, entah itu 4 maupun 5 karakter warnanya kuning semua. Nah itu cocok banget buat kalian yang formasi warnya ke utama, jadi buat fokusin perang kalian menggunakan formasi yang ke 1 maupun ke 2 maupun ke yang ke 3. Udah skillnya kebuka, serangan kalian juga besar, lalu juga hero tiernya juga tinggi dimana minim warnanya kuning, dan kalian mulai opening war sendiri. Biasanya kayak gitu guys teman-teman. Yah keren sekali. Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini di bagian pusat kontrol ke-12. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.